Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sains Bravo. Selamat berjumpa dalam program pembelajaran IPA. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang lebih penting, kita harus syukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Seperti yang Allah janjikan kepada umatnya, akan melipat gandakan nikmat bagi siapa saja yang mau mensyukurinya. Baiklah sahabat sains, pada kesempatan ini kita akan pelajari bersama-sama materi tekanan pada zat. Jabaran tekanan materi pada zat akan meliputi tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, tekanan pada gas, dan peran atau aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pokok bahasan yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Baiklah, sahabat sains, untuk memahami tekanan pada benda padat, coba kalian lihat animasi kubus coklat tersebut. Gerakan anak panah menunjukkan gaya berat yang dihasilkan oleh kubus. Jadi, besarnya tekanan yang dihasilkan merupakan gaya berat yang dimiliki oleh kubus tersebut. Dibagi tiap satuan luas bidang tekan pada alas kubusnya. Dengan demikian, kita tahu bahwa luas bidang tekan mempengaruhi besarnya tekanan. Besarnya tekanan berbanding lurus dengan besarnya gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Untuk lebih memahami, lihat model paku yang ditancapkan pada kayu dengan gaya yang sama. Menurut kalian, paku mana yang akan menancap lebih dalam? Tentu kita harus tahu mengapa demikian. Kalian sudah tahu jawabannya? Pastilah paku yang kedua. Hal ini kenapa? Kembali ke atas, bahwa luas bidang tekan berpengaruh terhadap besarnya tekanan. Semakin luas, semakin kecil tekanannya, dan kebalikannya, semakin kecil luas bidang tekannya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Baiklah, sahabat sains. Kita lanjutkan pokok bahasan yang kedua, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami suatu benda di dalam zat cair dalam kondisi diam. Untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan gambar animasi pancuran. Perbedaan apa yang bisa kalian lihat ketika air kondisi penuh dengan air menyusut terhadap jauh dekatnya jarak pancuran atau X tersebut? Samakah? Ternyata jarak yang dihasilkan berbeda. Mengapa demikian? Marilah kita bahas dan analisa bersama. Ketika posisi air penuh, beban atau tekanan air pada posisi pancuran akan lebih besar karena menopang jumlah air yang jumlahnya banyak di atasnya. Sehingga tekanan yang dihasilkan pun akan lebih tinggi. Sebaliknya, ketika air semakin menyusut, beban atau tekanan air pada posisi pancuran akan mengecil karena jumlah air yang ditopangnya semakin berkurang.
Akibatnya, tekanan yang dihasilkan akan lebih kecil. Nah, besar kecilnya tekanan pada pancuran ternyata mempengaruhi jauh dekatnya jarak pancaran air pada pancuran tersebut. Gambar animasi ini memberi gambaran bahwa kedudukan benda di dalam zat cair akan mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut. Kesimpulan apa yang dapat kalian berikan dari gambar animasi ini? Kesimpulannya adalah, semakin dalam kedudukan suatu benda di dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami atau diterimanya. Baiklah, sahabat sains, setelah kita bahas satu faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, ternyata masih ada dua lagi faktor lain yang sangat mempengaruhi besar kecilnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda. Yang pertama adalah massa jenis zat. Saya ulangi, yang pertama adalah massa jenis zat cair atau Ru. Dan yang kedua adalah percepatan gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Jadi, kita sudah tahu ada tiga hal yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Yang kedua, ketinggian atau kedalaman letak suatu benda. Dan yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Sahabat sains, coba kalian simak gambar pada tayangan. Untuk menentukan ketinggian atau kedalaman kedudukan suatu benda di dalam zat cair, kalian bisa ambil contoh dari gambar tayangan tersebut. Dari gambar kita bisa menentukan nilai kedalaman atau kedudukan suatu benda atau H dengan cara mengurangi jarak permukaan air terhadap dasar. Dalam hal ini adalah 14 cm dengan jarak benda di dalam hal ini adalah ikan terhadap dasar air yang nilainya sebesar 4 cm. Sehingga nilai kedalaman kedudukan suatu benda tersebut atau ikan tersebut adalah 14 dikurangi 4 cm. Jadi kedalaman ikan tersebut di posisi 10 cm. Sedangkan untuk nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi, nilainya adalah tetap, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Kadang sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui cara menentukan nilai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menghitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda dengan persamaan pH sama dengan Ru kali G kali H dengan keterangan bahwa pH merupakan besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda dengan satuan Pascal. H adalah kedalaman letak benda dengan satuan meter. Dan Ru adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Dengan persamaan tersebut, coba kalian hitung berapa tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan berdasarkan gambar. Jika
diketahui di situ massa jenis zat cairnya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Silakan anak-anak mencoba. Untuk selanjutnya, kita akan bahas bersama mengenai bejana berhubungan. Dari konsep yang ada menyatakan bahwa bejana berhubungan adalah suatu wadah atau bejana yang tidak bersekat atau saling berhubungan. Jika diisi dengan zat cair sejenis, permukaannya selalu sama tinggi atau rata. Coba kalian perhatikan gambar ketiga bejana berhubungan yang posisi atas, yang berwarna biru. Meskipun memiliki berbagai macam bentuk dan posisi dalam meletakkannya, tetapi jika hanya diisi satu jenis zat cair yang dituangkannya, kalian bisa lihat hasil permukaannya selalu datar atau sama tinggi. Kemudian kalian bandingkan dengan yang dua bejana berhubungan yang di bawahnya. Di sana tampak jelas bejana pertama permukaannya datar karena hanya berisi air atau satu jenis zat cair saja. Sedangkan bejana kedua permukaannya tidak sama tinggi karena diisi dengan dua zat cair yang berbeda jenis, yaitu minyak dan air. Untuk lebih memahami mengapa ini terjadi, mari kita lanjutkan menyimak untuk tayangan berikutnya. Baik, sahabat sains, coba kalian simak gambar tersebut. Ternyata permukaan minyak tidak sama tinggi dengan permukaan air. Untuk mengetahui peristiwa tersebut, hal ini karena masih merupakan tekanan zat cair dalam keadaan diam, maka kita bisa menggunakan persamaan tekanan hidrostatis sebagai berikut. Tekanan pada pipa 1 sama dengan tekanan pada pipa 2. Sehingga P1 sama dengan P2. Karena P sama dengan Rho kali G kali H, maka berlaku persamaan Rho1 kali G1 kali H1 sama dengan Rho2 kali G2 kali H2. Kita tahu bahwa nilai G1 sama dengan G2. Sehingga dapat dieliminasi dan disederhanakan menjadi Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Sahabat sains, untuk menentukan nilai H atau tinggi permukaan zat cair tersebut, menggunakan dasar zat cair yang memiliki nilai massa jenisnya lebih kecil. Kebetulan pada gambar tersebut yang memiliki massa jenis lebih kecil adalah minyak. Kemudian kita tarik garis mendatar lurus terhadap air. Nah, garis lurus dasar pada minyak tadi digunakan untuk menentukan tinggi pada zat cair permukaan pipa 1 dan pipa 2. Agar lebih memahami materi bejana berhubungan dan menentukan nilai H maupun nilai Rho dari zat cair yang berbeda yang mengisi suatu bejana berhubungan, kalian bisa mengerjakan kuis yang sudah ditayangkan. Coba untuk berlatih berapa besar nilai massa jenis
sesuai dengan yang ditanyakan pada kuis tersebut. Sahabat sains, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Pascal. Seperti yang tertulis pada tayangan, bunyi hukum Pascal kurang lebihnya adalah jika tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar atau sama rata. Untuk lebih memahami, kalian perhatikan gambar animasi pada tayangan. Dari animasi tersebut, kita bisa melihat ketika pipa penghisap 1 diberikan gaya sebesar F1 pada bidang seluas A1, maka menghasilkan tekanan pada pipa 1 sebesar P. Dan tekanan tersebut akan diteruskan zat cair di dalam pipa ke segala arah sama besar, seperti yang kalian lihat pada animasi. Karena tekanan diteruskan ke segala arah sama besar, maka besarnya tekanan pada pipa 1 sama dengan besarnya tekanan pada pipa 2. Sehingga dalam hal ini berlaku persamaan P1 sama dengan P2. Karena P sama dengan F per A, F adalah gaya tadi, A adalah luas bidang tekannya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan asumsi P1 merupakan tekanan pada pipa penghisap 1. Dengan satuan Pascal, P2 tekanan pada pipa penghisap 2. F1 gaya yang bekerja pada pipa 1. F2 gaya yang dihasilkan pada pipa 2. A1 merupakan luas penampang pada pipa 1. Dan A2 merupakan luas penampang pada pipa penghisap 2. Baik, agar lebih memahami tentang hukum Pascal dan cara menghitung persamaan-persamaannya, mencari besaran-besarannya pada teori hukum Pascal, silakan sahabat sains untuk berlatih mengerjakan kuis seperti yang terlihat pada tayangan. Nah, sahabat sains, kita akan lihat untuk apa saja atau dalam kegiatan apa saja hukum Pascal itu dapat diterapkan. Kalian bisa melihat beberapa contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal dalam sistem kerjanya. Pada tayangan berikut, kalian bisa lihat. Coba kalian sebut nama alatnya. Yang pertama apa? Sebenarnya tidak asing lagi, yaitu rem cakram. Yang punya sepeda motor pasti tahu itu apa itu rem cakram yang berbentuk tiringan. Yang kedua apa? Ada yang punya mobil atau sering ke bengkel, pasti sering melihat alat tersebut, yaitu alat untuk mengangkat bodi mobil yang sering disebut dengan dongkrak hidrolik. Dan yang ketiga adalah alat pengangkat mobil juga, tapi biasa digunakan untuk
mengangkat mobil di tempat pencucian mobil. Nah, itu hanya sedikit contoh. Coba kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kalian gunakan sebagai perbendaharaan. Yang berikutnya, sahabat sains, kita akan pelajari bersama tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar animasi pada tayangan. Dari animasi, kalian bisa menyaksikan ketika kubus dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air, maka sebagian air pada gelas berpancuran akan tumpah atau mengalir ke gelas penampungnya. Ketika kubus dicelup ke dalam air, kubus akan mendapatkan gaya dorong ke atas sebesar berat air yang dipindahkan atau berpindah ke gelas penampung. Untuk mengetahui besarnya nilai gaya ke atas atau sering disebut dengan FA yang dihasilkan, yaitu dengan cara mengalihkan volume zat cair yang dipindahkan atau VBA dengan massa jenis zat cair dan percepatan gravitasi. Secara matematis, besarnya gaya ke atas atau gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan rho A kali G kali VBA. FA adalah besarnya gaya ke atas atau gaya apung. Rho A merupakan nilai dari massa jenis zat cair. G adalah percepatan gravitasi. Dan VBA adalah volume zat cair yang dipindahkan. Sahabat sains, agar lebih paham tentang gaya apung atau gaya ke atas, kalian perhatikan animasi berikut. Kalian bisa melihat ketika ditimbang antara air pada gelas dan silinder besi massanya sama. Perhatikan dengan cermat jarum timbangan. Ketika air dan silinder besi yang massanya sama ditimbang secara bersamaan dengan cara silinder besi dimasukkan ke dalam air di gelas, secara logika pasti hasil timbangannya pastinya 2 kali massa air atau 2 kali massa silinder besi. Kenapa demikian? Karena keduanya memiliki massa yang sama. Sahabat sains, apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti yang kita duga. Bagaimana hasil pengamatan kalian? Ternyata hasilnya kurang atau lebih kecil dari penjumlahan massa air dengan massa silinder besi. Nah, mengapa ini terjadi? Ada yang bisa menjawab? Baik,
Kita bahas bersama. Jawabannya adalah ketika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sehingga akan mengurangi gaya beratnya ketika di udara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya apung atau gaya ke atas atau FA merupakan selisih antara berat benda di udara atau WU dengan berat benda di dalam air atau WA. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan FA sama dengan WU dikurangi WA. Untuk lebih memahami hukum Archimedes, sahabat sains, perhatikan tayangan. Silahkan kalian mengerjakan kuis yang ada pada tayangan. Untuk melengkapi hukum Archimedes, sahabat sains, kita akan lihat peristiwa-peristiwa alam yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Salah satu peristiwa alam yang berkaitan dengan hukum Archimedes adalah peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Ketika peristiwa tersebut dipengaruhi oleh ketiga peristiwa tersebut dipengaruhi oleh gaya ke atas atau gaya apung dan berat benda. Ketika gaya ke atas melebihi berat benda, maka benda akan terdorong ke atas permukaan, sehingga dikatakan benda terapung. Dengan persamaan, FA lebih besar dari W. Ketika nilai gaya ke atas sama dengan berat benda, maka benda akan tertahan di tengah-tengah antara dasar zat cair dengan permukaan zat cair. Maka dikatakan benda dikatakan melayang. Sehingga dapat ditulis dengan persamaan FA sama dengan W. Yang ketiga, ketika gaya ke atas lebih kecil dari berat benda, maka benda akan bergerak ke dasar zat cair dan menetap di dasar zat cair. Peristiwa ini dikatakan tenggelam. Sehingga dapat ditulis dengan persamaan FA lebih kecil dari W. Sahabat sains, agar kalian lebih paham hukum Archimedes dan manfaatnya, kalian bisa melihat tayangan. Ada beberapa contoh penerapan dari hukum Archimedes. Ayo, yang pertama. Menurut kalian, yang pertama itu gambar apa? Nah, secara teoritis bahwa kenapa kapal segede itu tidak tenggelam? Yang jelas, karena berat kapal masih lebih kecil dibandingkan berat air dengan volume yang sama. Yang kedua, balon udara. Prinsipnya adalah kalau balon udara sebenarnya adalah membuat ruangan dalam udara itu, dalam balon tadi, menjadi panas sehingga memuai. Dampaknya sama, ketika memuai, maka massa jenis dari atau berat dari
udara yang ada di dalam balon udara akan lebih kecil dibandingkan udara yang di luar balon, sehingga balon dapat terangkat. Yang ketiga adalah galangan kapal. Betapa beratnya ketika terjadi kerusakan pada kapal harus diservis. Maka untuk menservis biasanya harus ada di udara atau di daratan. Nah, dengan galang kapal memungkinkan kapal yang tadinya terendam bisa dikuras airnya sehingga menjadi terangkat ke permukaan. Yang keempat adalah jembatan ponton, yaitu jembatan yang menggunakan rongga-rongga udara. Dengan rongga udara tadi menyebabkan gaya apungnya tinggi sekali, sehingga bisa untuk dilalui dengan cara menyambung-nyambungkan gelembung udara yang berupa tong atau tangki tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kalian bisa lihat animasi kapal selam. Kalian pasti paham bagaimana dari karakteristik kapal selam. Yang unik adalah dia bisa timbul, bisa tenggelam. Hal ini kenapa? Kapal selam bisa mengatur bobotnya. Sehingga ketika dia harus menongol ke permukaan, bobotnya harus dibuat lebih kecil dari bobot air laut. Atau sebaliknya, ketika dia harus tenggelam, bobot kapal harus dibuat lebih besar dari bobot air laut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain penerapan dari Archimedes. Silakan kalian untuk mencari sumber yang lain. Demikianlah pertemuan kita kali ini, sahabat sains. Semoga kalian tidak puas dengan apa yang kita dapat pada pertemuan kita hari ini. Dengan harapan kalian akan termotivasi untuk mencari sumber-sumber informasi yang lebih lengkap lagi. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam sahabat sains. Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.